scrimmage yang diciptakan di sisi sebelah kanan Febri. Kita lihat di sini ada beberapa pemain Persib yang sudah bersiap untuk menyambut. Essien mencoba memberikan umpan terobosan kepada Atep, terbuang terpental, dan Atep datang ataupun Zola datang di saat yang tepat dengan ayunan kaki kirinya. Kita lihat sangat baik mengarah ke sisi atas sebelah kiri gawang Matildo. 1-1, respon yang sangat positif bagi Persib Bandung setelah mereka tertinggal lewat gol yang mengejutkan dari Rizwan. Zola kemudian ke Febri, memberikan umpan crossing, dan ada backheel passing tadi gimana kita lihat Febri memberikan umpan kepada Ahmad Juprianto yang maju ke depan. Dan dengan backheel pasnya tadi dari SVD kita lihat, ya sangat baik sekali datang kemudian Flado dengan slidingnya yang sangat mulus, mengubah keadaan. Inilah spirit yang memang harusnya